Hai semuanya, jadi gue dapat request dari Instagram, dia DM ke gue, disuruh cariin PC budget 8 jutaan nih. 8 juta lah ya, ini gue dapat, pokoknya PC-nya 8 juta full set. So ya udah, semoga video bermanfaat, intro. Hai semuanya, jadi buat kalian yang lagi cari PC full set, dananya kisaran 8 juta, kalian bisa ambil ini ya. Ini full set, jadi termasuk monitor dan kawan-kawannya juga. Untuk RAM-nya sendiri, gue ambil yang sekitar 32GB. Ambil yang 32GB, which is berarti ini 2x16 ya. Pakai AMD Ryzen 5 5600G. Ya udahlah, kita langsung lihat ke spek ini aja. Dan ini tokonya udah trusted Faiza Computer, gue udah sering review juga. Jadi prosesor yang dipakai di PC ini pakai AMD Ryzen 5 5600G. Motherboardnya dari ASRock B450M HDV. Abis itu RAM-nya 2x8, gue ambil yang RAM-nya 32GB DDR4, berarti 2x16GB. Untuk AMD Ryzen 5 5600G, dia pakai Vega 7 ya, ini Vega 11, mungkin dia salah ketik kali. SSD 128GB, harddisk 500GB, power supply 400W. Habis itu dapat monitornya Samsung Curve 24 inci tadi judulnya ya, sama keyboard mouse STD RGB, power supply 400W. Ya kurang lebih kayak gini nih. Nah, full set kan? Kayak gini ya. Taruh link di deskripsi. Kalau gua sih saranin kalian nih PR-nya cuma upgrade VGA sama power supply doang sih. Tapi kalau nggak ada upgrade pun nggak ada persoalan. Ini buat main game GTA 5 roleplay, gua rasa setting rata kiri atau medium masih 30 FPS mah dapet lah. AMD Ryzen 5 5600G ya. Iya, itu kita buku bacain dulu. 6 core 12 thread. Pakai Radeon Vega 7 ya. Habis itu 7 nanometer, frekuensinya di 3,9 up to 4,4, TDP-nya di 65 watt. Keluaran tahun 2021. Baru jalan hampir 2 tahun lah, let's say lah. Support sampai DDR4 3200 MHz. Menurut gua enggak ada persoalan ini PC. Enggak ada upgrade pun enggak apa-apa. Cuma kalau kalian mau upgrade lagi ke depannya, gua ada sarannya ya. Itu loh. Untuk skornya sendiri di angka 19.891, ini kenceng ya. Buat main game GTA 5 roleplay, gue rasa setting rata kiri atau medium masih oke lah. Buat main game kayak Valorant, Dota 2 pasti jalan gitu ya. Yang di bawah ini aja jalan, oke. Okay. Kalau VGA, kalau kalian mau upgrade VGA nih, upgrade, kalau gue jujur ambil ini aja lah, RX 6650 XT lah. Menurut gue ini masih budget friendly lah, buat upgrade lah. 4,8 juta, tapi kenapa bang lu ambil yang ini bang, kenapa yang lebih nggak lebih murah? Simple ya, karena prosesornya kencang gitu ya, nggak mungkin gue kasih kalian kayak GT710 atau yang atau mungkin yang pokoknya di yang under banget lah VGA-nya. Kecuali emang prosesornya performancenya standar ya, gue kasih VGA-nya juga yang standar gitu, biar nggak bottleneck aja. Menurut gue untuk prosesor ini AMD Ryzen 5 5600G ambil VGA ini sih. Cuma harganya lumayan ya, sekitar 4 jutaan ya. Kalau kalian tambah-tambah semua prosesor, ini berapa sih? Tadi PC full set. Ini 8 juta lah, kan mintanya 8 juta tuh permintaan requestnya tuh. Habis itu upgrade VGA. VGA pada saya ini 4,8. Udah 13 juta. Belum termasuk sama power supply. Coba gue lihat dulu ya ini speknya ya. Ini Radeon ASRock RX 6650 XT ya. Ya bener, ini yang XT ya. Ambil ini aja sih, menurut gue ini masih oke punya loh. 1x8 pin dia. Sugeset power supply-nya 450 watt, TDP-nya 176 watt. Kalian jangan patokannya di sini juga ya. Menurut gue sih ini terlalu alu panas 50 watt pas-pas sama isi kayak gini sih, gue bilang memaksa sih. Gua prefer sih caranin kalian at least 550 watt ya. 550 watt ya, inilah. Ambil Corsair 550 watt 80 plus bronze gitu. Harganya 790.000. Ya, ini udah banyak yang beli juga. Ini power supply bagus punya. Kalau udah Corsair mah enggak usah diraguin lagi. Wih, cakep lah. Wush. Oh iya, dan kalau kalian mau rakit PC, misalkan kalian nggak mau beli online nih, kayak gini nih, kalian maunya langsung gua aja ngerakitin PC-nya gitu kan? Bisa kok, DM Instagram-nya Talk With Black, nanti kita konsultasi bareng-bareng, ya. Dan untuk pembayarannya via bank ya, nanti kamu transfer ke rekening aku,
Habis itu nanti gue cariin barangnya semua, gue beli online, sampai rumah gue rakitin gitu. Oke, kayak gitu dulu deh ya. Jadi modalnya dari kalian untuk beli PC-nya. Itu sama termasuk jasa rakit PC juga anyway. Oke, nanti ntar aja lah kalau kalian mau rakit PC, nanti konsultasi bareng-bareng sama gue di Instagram. Oke. Berapa ya totalnya? Ini 8 juta nih. Let's say 8 lah ya, kita buletin aja. Enggak bisa juga. Oke deh. Ya paling enggak kalian siapin dana kalau benar-benar pure ya. Ini 14 juta. Ini full set semua. Dapat monitor Samsung Curve ya. Habis itu tambah ini VGA sama ini power supply. Cuma gue yakin awet lah. Cuma ya kalau kalian pengen PC kalian awet, rajin-rajin dibersihin pakai kuas gitu. Habis itu pasta prosesornya sering-sering diganti sih, tiap berapa bulan sekali ya. Ya 3 bulan 4 bulan sekali aja ganti pasta prosesornya, ganti gitulah. Ya udahlah, paling itu doang sih, paling dibersihin sama pasta prosesor diganti. Udah itu biar awetnya aja ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Oke, jadi gue rasa videonya sampai sini dulu. Ini pokoknya budgetnya 8 juta full set, udah termasuk monitor dan kawan-kawannya. Tinggal cek link di deskripsi. Kalau mau gue rakitin, kita konsultasi bareng-bareng bisa. Gue harap yang chat sama gue tuh udah fix ya. Kalau yang masih ngawang-ngawang, kayaknya nggak gue balas deh. Ya, oke. So ya udah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar komputer atau laptop, bisa lewat Saweria juga. Logo di atas atau link di deskripsi. Ya, yeah. So ya udah, sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you.